Halo sahabat Godi semua, jumpa lagi dengan saya Chef Godi dan Mira. Nah, ini sudah hari keberapa? Hari ketiga. Wah, berarti kita 27 hari lagi puasa. Pakai dihitung Mira. Iya dong, biar semangat. Tapi jangan dihitung, nanti juga gak berasa ya kalau puasa Ramadan. Nah, kecuali kalau misalnya ngitunginnya setiap harinya resep-resep Golden Pill nih. Ya, benar banget. Nah, seperti janji kita kemarin, janji kok gak pernah janji. Ikutan segar, ketawa terus diminum. Salah gitu. Sebelum kemarin kalau udah buka ya. Ya, udah buka. Nah, kemarin kita udah bilang kita akan buat dua minuman, yaitu yang pertama adalah Strawberry Ice Blend. Yang kedua Ginger Lemonade. Nah, Ginger Lemonade. Nah, cara buatnya dua-duanya gampang ya, gampang banget, pasti seger-seger banget. Yuk, sahabat Gudung semua, ikutin cara buatnya biar nanti sore bisa bikinnya dengan mantap dan enak. Ya. Kemudian ada air, kita buat simple sirup gula jawanya ya. Kita ini aja dipanaskan. Kita dipanaskan sampai dia larut ya. Nah, kemudian didinginkan nanti. Nah, buat sobat Golden Feel semua nih, Fir, kalau mau buat minuman seperti ini kita harus buat terlebih dahulu air gulanya atau sirup gula merahnya ya. Iya betul. Nah, dan ini lebih bagus lagi kalau kamu misalnya bikin dari malam, karena itu kan pastinya juga suhunya udah jadi suhu ruang atau lebih dingin ya, Pak. Betul. Jadi dia larut di minumannya itu lebih bagus. Nah, ini kita paling kurang lebih 2 hari ya ngelarutin. Nah, pokoknya sambil kita ngelarutin si gula merahnya ini, kita ngeblend dulu aja. Kita ngeblend dulu aja sih. Tunggu, nanti keburu aja nanti. Nah, ini pokoknya ini sambil larutin aja dulu. Kita sudah siapin nih yang sudah dingin. Betul. Ya, jadi jangan saat memasukkan ke dalam minumannya itu jangan panas-panas pastinya. Nunggu agak dingin, atau yang seharusnya dingin ya. Bila pun agak dingin, nyetok juga nggak apa-apa. Nanti tanya lagi, misalnya disimpannya gula ini seperti ini di mana? Di dalam kulkas lebih oke hasilnya ya. Nah, ini baik. Sudah mulai cair. Nah, sambil menunggu gulanya, ini kita boleh masukkan dulu di sini. Ada es batu. Es batu, lalu kita ada fresh milk. Tinggal di mix semua aja ya, kira ya. Dan kurma. Lalu di sini kita punya, ini dia nih, kuncinya nih, Pak. Supaya minuman Sukurin Ice Blend ini enak, itu karena pakai Golden Feel Milk Crunchy. Nah, itu jadi lebih enak banget ya pastinya ya. Nah, udah, ini udah kita siapin semua bahan-bahannya, termasuk tadi kurma dan yang lain-lainnya udah kita siapin ya. Kita masukin. Kalau pakai ukuran sendok, boleh 2 sendok makan. Ya. Dan yang terakhir ada cinnamon powder. Nah, ini optional juga nih kalau kamu gak mau pakai, juga gak apa-apa. Nah, kalau misalnya si gula ada takutnya ada yang mau dimasukin, di air gulanya ini dimasukin pandan. Nah, ini kalau untuk minuman seperti ini, saya sarankan jangan dulu, kalau mau jangan pandan. Mungkin bisa buah-buahan seperti nangka kali gitu ya. Itu akan lebih menambah aroma, tapi kalau pandan kurang cocok ya. Tapi saran kita adalah kalau memang mau modif boleh, tapi jangan pakai pandan. Nah, tapi memang kalau kita sih nggak pakai apa-apa, udah oke banget ya cairannya. Jadi silakan aja kalau mau berkreasi, tapi jangan dipandan, nanti takut aromanya beda ya. Kita langsung lanjut aja, ini kita blend.
Nah, jadi kita jadi nah, terus siapin juga satu buah kurma untuk hiasannya ya. Ya. Oke, ini sudah kira ya. Ini udah segelas yang sudah siapin. Ya. Pertama stepnya membuat minuman ini adalah kasih dulu sedikit air gula di pertama, dikit aja nggak banyak buat biar warna ya. Kita kasih sedikit. Lalu nah, ini. Kemudian. Ini sebenarnya teknik aja pak, ya, biar lebih cantik. Kita nuangnya pakai centong ya, pakai centong nuangnya biar lebih hasilnya tuh lihat ya jadi cantik. Jadi kalaupun sobat Golden Wheel semua buatnya di rumah, tapi hasilnya mirip kafe. Wih, jadi pasar disajin banget. Nah, jadi mewah dan juga bagus ya. Dan nanti pasar disajin, keluarga pada tanya, ini beli minuman di mana? Wah, di kafe sendiri. Sendiri. Nah, kan jadi soalnya itu udah ahli banget ya teknik aja sebenarnya ini. Nanti kalau misal sobat Golden Wheel nggak mau repot, boleh juga akhirnya dibagi dua aja antara ini gula dengan esnya. Oke, tinggal disusun. Sempat isi segera banget kayaknya ya. Ini daun mintnya sudah untuk hiasan, ini kurmanya juga untuk hiasan. Nah, ini dia terakhir kita siram. Wadidaw, udah jadi tuh. Ya, cepat banget buatnya. Enggak nyampe berapa menit ini? Ini enggak sampai 2 menit. 2 menit ya. Yang penting barangnya udah siap, barangnya, bahan-bahannya udah siap, terutama Golden Wheel-nya. Nah, kalau udah pakai Golden Wheel, bikin apa juga udah pasti enak ya. Bikin apa juga udah pasti enak banget. Jadi enggak usah lagi kalau mau, kalau sudah menggunakan produk dari Golden Wheel. Bikin minuman bisa, bikin kue bisa. Menu pertamanya sudah jadi karena kita membuat dua menu ya hari ini. Ya. Nah, ini dia sudah jadi. Syukurin ice blend. Syukurin ice blend. Nanti banyak. Syukurin itu apa? Syukurin itu kependekan dari susu kurma all in. Susu kurma all in. Artinya susu kurma all in di blend jadi minuman. Keren ya tuh namanya. Nah, yang pertama sudah jadi ya. Kita coba buat menu yang ke dua. Masukin aja ke sini. Nah, kemudian kita. Jadi kalau misalnya nggak mau diiris juga boleh digeprek aja ya. Tapi selera itu ya. Kalau saya sih sama Vira lebih suka diiris. Ini tinggal nunggu mendidih ya. Nah, jangan lupa kalau membuat minuman berry. Blueberry ginger lemonade. Iya, blueberry ginger lemonade ini adalah buat dulu air jahenya. Benar nggak? Buat dulu air jahenya karena pas saat kita buat nanti itu air jahenya sudah dingin dan siap untuk dibuat. Kalau boleh kasih dari malam dulu buat kita sore atau dari pagi dulu kita buat sore? Tentu boleh. Boleh banget. Nah ini gampang, ini tinggal rebus aja sampai mendidih, sampai dia mulai agak menyusut sedikit ya, biar aroma jahenya keluar. Kemudian kita siapkan apa, Mir? Sambil menunggu kita mau potong setengah buah jeruk lemon ini. Nah. Jadi nanti kita butuh sarinya juga. Iya, oke. Untuk sarinya ini udah kita siapin juga. Kalau ini saringannya buat air lemonnya. Nah, ini udah kita siapin juga buat elemennya. Ini kita tinggal buat aja nih. Ini sejak kebayang ya kalau jangan nanti sobat Golden Wheel sebelum buka
swagger ya. Dan ini juga bisa jadi salah satu ide bisnis kamu di bulan Ramadan ini. Kita dari hari pertama sampai hari ketiga ini semuanya bisa kok buat ide bisnis ya. Untuk jualan di bulan Ramadan. Jadi setiap kreasi yang dikeluarkan oleh Golden Deal itu mendukung kamu untuk peluang ide usaha gitu. Benar banget ya. Jadi buat sobat Golden Deal yang memang selalu setia dengan sosial media kita atau produk-produk kita, itu kan tiap hari pasti ada postingan resep-resep untuk Ramadan ya. Nanti pokoknya kalau mantengin sosial media di Golden Deal nggak rugi asli, ya kan? Apalagi follow. YouTube-nya itu baru lihat pastinya ya. Nah ya ini kita tinggal tunggu balik lagi ke sini ya. Balik lagi ke sini, tunggu sudah ini. Ini sudah mulai berasap nih. Elah, sudah mulai berasap. Oke. Nah, ini sudah mulai berasap, cukup mendidih. Buat ayam-ayamnya gampang ya. Jadi tunggu mendidih agak nyusut. Nah, Vira, kita akan menyulap. Kita sudah siapkan air jahenya yang sudah kita buat tadi pagi. Jadi kalau misal mau nyetok air jahe boleh taruhnya di kulkas. Ini sudah saya siapkan untuk buat minumannya sudah dingin. Ya, jadi ini tunggu mendidih kemudian kita dinginkan. Tadi ini baru kita bisa pakai untuk buat minuman blueberry lemon lainnya. Ya, jadi ini caranya gampang banget. Caranya gampang banget. Ini kita siapkan air jahe yang sudah tadi dingin ya. Oke, air jahe yang sudah dingin. Lalu di kemudian tinggal kita tambah aja larutan dari air lemon tadi. Oke. Dan ini dia nih yang paling penting, puncak dari. Ini paling enak ya rasanya. Karena Golden Deal ini kenapa bisa enak banget? Karena dia mengandung 50% dari buah asli. Tuh, ya. Jadi mana ada buah selain Golden mana ada selain yang enak selain Golden Deal? Karena Golden Deal sendiri mengandung buah 50%. Ya, jadi sudah enak banget. Tadi di sini sudah ada 3 bahan. Pertama tadi air jahe yang sudah dingin, kemudian air perasan jeruk lemon, yang ketiga Golden Deal jam blueberry. Tinggal di mixing aja. Oke. Kita aduk aja sampai rata. Ini, oke, udah siapin. Ini gelasnya jangan tunggu banget ya. Tinggi dia kayak harapan nih. Harapannya terlalu tinggi. Oke. Tinggal apa lagi nih? Kita bantu es ya. Oke, okay, ini batunya kita siapin. Nah, ini batunya sudah. Ini juga tinggal dilarutkan saja. Gampang kan? Bikin buat produk-produk Golden Deal mah simple, gampang, enak, bisa buat ide usaha. Nah, ini sekarang tinggal kita masukin aja si es batunya. Sini, silakan di susun. Jangan lupa buat blueberry aslinya. Lemonnya belum iris ya buat disusun di dalam ya? Iya. Oke, kita akan tiris buah lemon untuk kita susun di dalam gelasnya. Blueberry-nya. Ini kita diselang-seling dengan lemon ya, boleh ya? Karena dulu nambah aroma lagi nih. Nah, kemudian ini tinggal tadi disusun buah blueberry, lemon, es, buah blueberry, mana kemudian air tadi yang pertama terbuat kuah jahe, yaitu terbuat dari lemon, jahe, dan Golden Deal jam blueberry. Oke. Nah, kalau sobat Golden Deal semua di rumah nggak ada blueberry kan mahal, boleh ya gantinya dengan buah anggur. Strawberry, salah jangan ya. Pokoknya terserah buah apapun boleh ya. Tapi kalau saat buat untuk buahnya, pakainya Golden Deal jam. Karena belum tentu seenak Golden Deal kalau pakai yang lain ya. Jadi nah, kalau misalnya pun di rumah adanya juga Golden Deal strawberry itu mungkin gak masalah. Ya, tinggal ganti nama. Iya. Jadi strawberry ginger lemon. Ginger lemon lain. Nah, jadi
gampang ya. Nah, yang penting jangan sampai nggak bikin diri. Harus sedikit dong. Tuh. Apalagi nih bulan puasa, lemas, layu, lulai, lelah, ya kan? Nah, begitu minum ini langsung kayak dicharger. Jadi minuman ini tuh unik juga ya Pak. Jadi yang kita tahu ini kan ginger itu pastinya dia itu hangat dong. Ya. Tapi kita menyajikan dia dalam bentuk es. Tuh. Jadi pas saat disedot esnya dingin, terus tapi rasa gingernya, ya rasa dari gingernya sendiri tuh menghangatkan. Aduh, kebayang gak sih ya, sobat kerupuk ini tuh suara banget kayaknya. Ya, ini udah disusun tadi ya? Kita tinggal kita tuang. Karena kerupuk itu kandungan buahnya 50%, jadi saat kita tuang itu serat-serat buahnya masih terlihat sekali ya. Oh, ya bagian bawahnya diaduk sampai dengan ke atas. Oke. Oh, segar banget ya. Nah, apa ini apa namanya? Yang tadi masukin aja biar kelihatan romantis di dalam. Ya. Nah, ada ya? Ya. Hmm. Ini tinggal kita hias apa? Kira es lagi tambahin sedikit boleh? Baru di